gitu untuk program-program. Saya nggak pernah konsultasi sama dokter, saya konsultasi sama Allah, ya Allah, jangan. Karena kalau konsultasi sama dokter, kita kan manusia. Cuek, tapi cuek banget orangnya. Aku juga bilang kan, Dim, aku nggak gini-gini, cuek banget. Sampai namanya aku kan baru pertama kali ya yang mau program kayak gini. Sampai akhirnya tuh periksa darah aja, aku harus minta tolong ngambil darah tuh di rumah saat dia tidur. Jadi aku sampai minta. Jadi pas lagi tidur, tiba-tiba ada orang-orang masuk dalam. Iya, mas, aku bilang minta maaf mas, darahnya susah nih lagi tidur. Jadi tidur nggak apa-apa, aku udah masuk aja ambil darahnya gitu. Akhirnya dia kebangun sampai ngambil darah doang, Bim, gitu. Karena aku pengen ngecek kesehatannya atau apa gitu. Tadi udah progres, udah menjalani hal itu, udah. Cuma ya itu tadi, habis cuek banget. Jadi aku sendiri aja terus, tapi kalau aku dokter, kemarin tuh, dia ngomong, bismillah yakin. Bagus, sangat-sangat bagus lagi. Olahraganya jarang, tapi bagus. Hasilnya bagus, alhamdulillah Habib bagus. Kan aku kan kayak ngikutin orang-orang yang modern gitu kan, seperti jersing atau butuh kayak. Saya bagus itu karena kebanyakan makan kambing deh, olahraganya jarang. Kambing itu bagus. Kan main bola. Jarang. Ini kan Habib. Oh, aku bagus juga, lagi. Alhamdulillah aku bagus. Semuanya kita alhamdulillah bersyukur banget kan hasilnya bagus, ready insyaallah gitu. Jadi kita kayak senang, aku tenang sih. Aku tuh orangnya insecure banget kan, segala sesuatunya tuh harus prosedural yang ready gitu. Kalau Habib tuh orangnya super cuek. Jadi aku tuh was-wasan tarik nih, kenapa sih kayak gini? Enggak udah bismillah gitu. Tapi kalau aku tetap kayak biar lega kan, perempuan kan gitu kan, detail banget. Nah, aku yang bagian detail. Tapi puas dengan hasil program anak dengan cek darah. Lihat ya. Enggak, orang aku cuma bilang aja bagus. Saya enggak pernah lihat. Cek banget. Saya yakin tuh.